Adakah perintah kawalan keselamatan, adakah kerajaan bercadang untuk melanjutkan perintah kawalan keselamatan dan komen Tan Sri mengenai perintah kawalan keselamatan sekarang, adakah memuaskan? Terima kasih. Ya, perintah kawalan sekarang yang kita telah mulakan sejak 18 hari bulan Mac yang lalu agak makin bertambah baik. Laporan yang saya telah terima daripada lapangan yang dilaksanakan oleh pihak polis dan tentera yang terkini ialah hampir 90%. Walaupun begitu, masih terdapat mereka-mereka yang tidak mematuhinya, yang saya harapkan kalau boleh sampai ke 100%. Jadi dari satu sudut ia boleh dikatakan berkesan, tetapi kalau ada lagi pergerakan-pergerakan itu, kita harap ia akan dapat dikurangkan ke paras yang paling minima. Yang kita benarkan bagaimana yang telah dimaklumkan sebelum ini ialah hanya dikeluar untuk tujuan membeli barang-barang keperluan. Jadi kita telah beritahu pada pihak polis dan tentera secara berhemah, kalau mereka terpaksa keluar, mereka akan pergi ke mana-mana pasar raya, ke pasar, dan dengan cepat akan pulang balik ke tempat dan kediaman masing-masing, ataupun membeli ubat, ubatan daripada farmasi yang ada di kawasan masing-masing. Itu tujuan yang penting yang saya fikir harus dipatuhi. Soalnya sama ada kita nak lanjutkan ini akan kita teliti dari segi perkembangan yang sedang pun kita lihat pada hari ini. Kalau sekiranya sudah ada penambahbaikan dengan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan dengan dibantu oleh pelbagai-bagai agensi yang lain, apalagi kerjasama daripada semua pihak termasuk kumpulan tabligh yang masih berbaki belum keluar lagi itu, maka kemungkinan besar tindakan kawalan pergerakan ini sudah menunjukkan kesan yang positif. Kalaulah kiranya data dan angka yang kita lihat kemudian ini lebih rendah daripada apa yang kita lihat pada waktu hari ini, nah, itu akan kita pantau. Tetapi sebelum tempoh itu tamat pada 30, kalau tak silap saya, hari bulan Mac, Majlis Keselamatan Negara akan bersidang. Sama ada langkah yang telah diambil untuk tempoh 2 minggu itu memadai atau perlu kita lanjutkan untuk tempoh seminggu ataupun 2 minggu daripada tarikh tamatnya 30 bulan Mac akan datang. Ini akan kita kaji dan kita akan maklumkan. Jadi sementara itu yang penting ialah saya sekali lagi rayu stay at home. Itu dah macam jadi tagline sebahagian daripada masyarakat kita. Memang benar, perlu kita amalkan apa yang telah pun diarahkan oleh pihak kerajaan. Kalau kita berada di rumah dan kita sentiasa berada dalam keadaan yang selamat, tidak ada kontak dengan mana-mana pihak, baik jiran ataupun siapa-siapa saja, maka itu akan menjamin penyakit ataupun virus ini tidak akan menular. Sebab itu pentinglah kita amalkan amalan sebegini di samping kita menjaga kesihatan, membersihkan tangan dan sebagainya sepanjang masa. Jadi kalau itu dapat kita lakukan, saya kira kesan yang akan kita lihat selepas ini adalah keadaan yang agak bertambah baik dan lebih terkawal.